Dari itu sel untuk mengadakan program ini antaranya ialah untuk menimbulkan kesedaran kepada pelajar mengenai pentingnya pencegahan awal tentang perkara yang itu sebutkan. Dadah durjana kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Dadah jaya raya, kami anti dadah, kami benci padamu, sekutu kita perangi dadah, mulia bangsa tanpamu, mari semua, mari saudara, jangan habiskan usia muda. Selamat bertemu lagi dalam TVPSS. Syukur kehadiran Allah Subhanahuwataala dengan limpah dan kurniannya pada pagi yang indah ini. Kita dapat berjumpa sempena majlis pelancaran Kuala Lumpur pada hari ini. Mendengar pelancaran anti-data sebentar tadi, apa yang saudari dapat kongsikan? Pada pendapat saya, program ini wajar dilakukan di peringkat sekolah agar dapat membuka mata murid supaya tidak terlibat dengan gejala negatif seperti pengambilan dadah dan pengambilan vape. Program ini wajar diteruskan agar dapat melahirkan remaja yang bermodal insan. Cikgu, boleh tak saya dapatkan sedikit pendapat cikgu tentang program kita pada hari ini? Terima kasih ya. Pada pendapat saya, program pada pagi ini sangat eloklah, sangat baik untuk murid-murid Semsyah terutamanya kerana ia memberi pendedahan kepada pelajar kita tentang betapa bahayanya ejen-ejen pemusnah ini seperti rokok, vape, dadah dan sebagainya. Dan saya rasa program seperti ini perlu diteruskan pada tahun-tahun yang akan datang supaya ia sentiasa membuka mata pelajar kita bahawa perkara-perkara ini sangat berbahaya kepada pelajar-pelajar kita sebab mereka ini akar kepada generasi muda. Kita benteras ini, kita perlu benteras daripada akar umbi lah, maknanya daripada anak-anak murid lah. Itu sahaja daripada saya. Cikgu, selaku cikgu disiplin, sejauh mana pelajar-pelajar semasa terlibat dengan penggunaan vape? Ya, pada pandangan pribadi dan juga data yang saya perolehi sepanjang perkhidmatan saya sebagai pengguna disiplin, penggunaan dan kes bawa vape ni agak terkawal dan lebih kurang hanya kalau dikirakan peratus pada bilangan pelajar sekolah lebih kurang 2% sahaja daripada. Jadi saya anggap kes vape dan rokok ni terkawal. Itu saja. Terima kasih atas perkongsian cikgu. Bersama saya sekarang YB Muhammad Nur bin Dawud, perasmi majlis kita pada hari ini. Sedikit kata-kata positif buat warga Semenyah YB. Baik, saya ingin merakamkan tahniah kepada pihak sekolah dalam program yang cukup baik iaitu menyediakan sekolah sejahtera di Semsyah ini dan juga tentang kempen anti dadah ini. Jadi telah tentulah dengan adanya kempen dan program yang baik ini menyediakan kepada sekolah, pada pelajar dan juga anak murid satu keadaan sekolah yang kondusif dan sudah pasti ia akan memberi keselesaan kepada anak-anak untuk belajar dan di luar sana ibu bapa tentu merasa anak mereka selamat. Jadi tahniah kepada pihak sekolah kerana berjaya mengadakan program yang cukup baik pada Semsyah ini. Terima kasih YB. Sama. Semoga jadi wartawan nanti. Dadah durjana kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Ini kami teguh, ini kami kuat, dadah kami rempuh, hancur dadah jaya raya. Kami anti dadah, kami benci padamu, sekutu kita berani.
bangsa, kaum suraya, kaum negara. Ini kami teguh.